apa saja keluhan kita dari pengerjaan drainase yang di Jalan Saibulu ini, Bu? Tanahnya ditaruh amblas. Terus? Taruh amblas dan lagi saluran air dari dalam rumah ke parit tertutup. Udah berapa lama, Bu? Sudah 2 minggu. Udah 2 minggu. Terus untuk kabelnya, Bu? Kabel ini udah sebulan. Udah sebulan ya, Bu. Terus karena ada yang tersumpat nggak, Bu, di kamar mandinya? Iya, akibatnya kamar mandi tempat cuci piring, saya cuci piring terpaksa di luar. Airnya saya alirkan ke aspal. Itu airannya saya alirkan. Oh, berarti harus cuci piring di luar jadinya ya, Bu? Terus untuk mandi terus dan sebagainya, Bu, gimana? Di rumah saudara, di rumah teman. Terus lah, pokoknya. Apa, Bu, harapan kita untuk pemerintah? Harapan supaya Pak Wali atau Pak Camat jangan pakai lagi deh itu kontraktor. Pemborongnya. Jangan lagi itu tanah pada amblas begitu. Harusnya ini kan diisi batu dulu, baru tanah atau pasir. Ya kan kerikil gitu, batu lah. Jadi ini amblas. Rumah sebelah mobilnya amblas masuk ke dalam. Oh, berarti udah ada mobil yang amblas ya, Bu? Amblasnya ada orangnya juga masuk. Sebelahnya lagi. Oke. Siapa itu pakai duit sendiri, Dek? Mereka pakai duit sendiri. Oh, karena penutupnya ini nggak rata ya, Bu? Yang bobok pakai duit sendiri, bukan dari proyek. Terus Ibu kenapa nggak buat sendiri, Bu, jembatannya? Kayak yang mau lah, percuma doang 2 miliar. Iya, benar-benar. Oke, Bu. Kan warga yang membayar pajak. Benar-benar. Oke, makasih banyak ya, Bu. Nah, ini saluran ini air luar halaman. Tapi bak kontrolnya ada itu. Jadi di bawah ini mungkin. Nanti masuk pula, Bapak. Ini satu ya? Ini satu. Bawah. Yang mana? Maksudnya gini, Bu. Aku kasih tahu yang mana. Nanti ya. Saya suruh anggota nanti orangnya biar bener. Ada, saya udah pesan bila balik memang. Udah ya? Ayah, Bapak. Yaudah. Ini jadi resik. Ya, nanti ya. Ibu sama bosnya gimana? Oke. Nanti biar kita beresin. Emang ya. Kan ngomong aja jadi tarik tali kemarin, Pak, ya. Iya, iya. Ibu jangan dibawa apa? Wana. Ya. Ya udah, nanti kita beresin ya, Bu, Wana ya.